Okay, mari kita kembali membuat video gitu ya. Gimana ya? Kita bikin video. Jadi teman-teman Odoy tadi Mang Odoy sudah membuat video, akan tetapi salah merekam. Nanti karena sehingga Mang Odoy harus membuat lagi video ini, gitu ya. Oke, guys, kali ini Mang Odoy sangat antusias gitu ya. Kembali kali ini Mang Odoy akan ngebahas bikin aki. Tapi sebelumnya Mang Odoy berhubung ini berada di warung Mang Odoy yang terdiri dari lukisan, kemudian aksesoris perempuan dan lain-lain. Perlu guys ketahui bahwa di warung Mang Odoy ini sekarang yang lagi laku ini, guys. Ya. Jadi aksesoris boy band dari Korea, NCT gitu ya. Ini sangat paku di sini ya. Oke, guys, kita tapi di video ini bukan ngebahas masalah aksesoris K-pop itu. Kita akan ngebahas kembali ke Vicky Naki gitu ya. Kenapa Mang Odoy membahas Vicky Naki? Karena di akun ini, akun Vicky Naki ini, ketika Mang Odoy ngebahas Vicky Naki, sangat banyak sekali yang melihatnya itu ya. Yang kemarin itu baru dua hari udah 500, sedangkan yang tadi baru 55. Yang tentang apa Sabian ya. Jadi Mang Odoy berpikiran bahwa tentang video tentang mengenai Vicky Naki dan Dayana ini memang harus dibikin lagi gitu ya. Tuh lihat yang lain mungkin hanya 62 viewernya gitu ya. Jadi sedikit-sedikit gitu ya, guys. Oke. Jadi dalam hal ini saya jadi curiga gitu ya, mungkin Vicky Naki ini sedang membuat paspor katanya, mungkin ingin ketemu Dayana gitu ya. Karena Mang Odoy kemarin cari-cari di YouTube, ternyata yang terbaru ini Vicky Naki. Halo semuanya, aku Vicky Naki dan sekarang aku sudah selesai ngurus paspor di imigrasi Jakarta Selatan. Thank you banget, pelayanannya bagus, gak perlu ngantri lama, orangnya ramah-ramah, dan servis makanannya dan minuman gratisnya mantap banget. Thank you banget, imigrasi Jakarta Selatan. Nice. Netizen pun mengatakan bahwa mungkinkah Vicky Naki membuat paspor, apakah untuk bertemu Dayana? Jadi memang aduh, banyak iklan ya, Mang Odoy hapus dulu ya. Jadi demikian ya, mungkinkah Mang Odoy jadi penasaran, mungkinkah Vicky Naki ini sedang membuat paspor untuk ketemu Dayana gitu ya, guys. Mudah-mudahan kisah cintanya dapat berlanjut. Aduh. Oke, guys, mungkin Mang Odoy kembali lagi ya. Mungkin sudahan dulu vlog kita kali ini karena beberapa ketentuan teknis yang salah melulu. Jadi Mang Odoy akan mengakhiri video.